Impulsus comeback. Oke, halo semuanya. Udah lama banget ya gue nggak pernah nyapa kalian. Oke, di video kali ini tanpa basa-basi gue bakalan nge-review ada apa aja sih yang ada di Supersus Cina. Terutama event ya, event. Soalnya game ini itu udah seminggu di HP-ku, cuman belum aku review-review. Oke. Minggu ini, hari Minggu ini gue coba review. Lumayan banyak sih ini. Sumpah ngeri banget update-nya. Dan gue lihat-lihat ya perkembangan update Supersus Cina sama Supersus Global itu hampir sama sih. Bener. Hampir sama, ya enggak semuanya sama, cuman perkembangan update yang Supersus Global itu semakin cepat, nggak kayak dulu lagi gitu. Oke, kita kemana dulu nih? Langsung ke event dulu, ya nggak sih? Ada 47 soalnya nih. 47, wih, dapat ini coy. Ini itu kalau di Supersus Global itu yang robot itu kan. Di sini bentuknya bintang ya. Dapat kacamata nggak tuh? Ada skin baru. Ada shard skin baru deh kayaknya. Nanti kita coba lihat deh kapan-kapan. Nah, ini dia. Ini aku tadi ya, tadi itu gue lihat di website resminya Supersus Cina itu ada skin epic. Bukan skin epic, roll epic. Ya skin roll epic itulah. Ini tuh Taewang itu apa ya, Glutoni ya, Glutoni sama kalau nggak salah Pramal. Dapat apa nih, batu, nanti bisa ditukeran di sini guys. Wih keren sih. Kok tiba-tiba dapat 20 poin. Apaan ini guys? Dapat topeng enggak tuh? 1 yuan. 1 yuan dapat gold star. 9,6. Ah, jiwa baru nih guys. Roll baru guys, roll baru. Roll baru. Gue sempat lihat di channelnya Firman kayak ini Godzilla ya sebutannya. Sebutannya kalau nggak salah Godzilla ya. Ini apa ini? Sasha Pao. Masih loading guys. Langsung aja kan. Ini apa lagi nih? Bentar. Ih ngeri coy, ini apaan Joyer? Sagitari, hah? Di sini ada ini ya, ini apa? Apa sih itu? Zodiac ya? Ini logo Sagitarius nggak sih? Kok Sagitarius sih? Leo, oh Virgo, iya Virgo. Benar. Ada loh. Eventnya ngeri kali. Mana ini? Ini apa nih? Oh, bukan apa-apa. Thank you.
dapatnya kayak gini-gini terus sih. Nah ini, wih, dapat kepala nggak tuh? Ya butuh satu jan coy. Itu satu jan nggak iso ya. Tidak bisa guys, tidak bisa. Oke, ini apa nih? Login. Oh ya, ini 1 September ya. Ah, belum ke download semua guys. Kita skip-skip aja langsung. Aduh, ada event kayak gitu segala ternyata di sini. Event zodiak. Ih, malah keluar coba. Nah, ini dia. Kolaborasi sama Ultraman. Udah lama ini. Gue udah lihat juga sih. Cuman males nge-review. Oke, kita klaim-klaim dulu deh. Ini gue balik, ini hadiah gue balik. Soalnya lama nggak login kan jadinya ada kayak ginian ya. Oke, udah itu doang. Super pass ini udah masuk Indo kayaknya. Ya ini udah masuk Indo ini. Udah masuk Indo Seven. Tuh kan benar Pramal. Nih. Pramal sama Glutoni. Wah, ayo. Anjay. 唯一的生路在太空之中。 命运 itu kayak apa ya, impian mungkin. 这是人们不想说说 ngeri sih. Oke guys, jadi segitu dulu ya. Oke, sampai sini aja reviewnya, gak usah kepanjangan sih. Yang penting kalian tahu intinya aja sih. Kalau Infosus kemungkinan bakalan comeback. Oke, tunggu update selanjutnya ya guys. Jadi kalian, apa yang kalian tunggu dari Super Sus? Animasi atau review atau yang lain? Komen ya.